kita harus sama-sama mengerti bahwa di dalam perbaikan sabo bangsa, nah lebo hal yang paling penting. Pertama politik, yang kedua pemerintahan, yang ketiga adalah pembangunan. Pemerintahan lepas nak padi-padi bawa aspek yang perlu diperbaiki. Politik juga harus diperbaiki. Pembangunan juga harus diperbaiki. Nyan menyota bahas panjang. Tapi ciro politisi masuk di dalam panggung kekuasaan, dia harus tahu masalah. Kiban korelasi antara politik dan pemerintahan, politik dan pembangunan, pembangunan dengan politik. Nyob butuh ke pengetahuan. Dalam konteks Aceh Huronyo, ada persoalan kewenangan yang belum selesai. Yang hinan sumber kesejahteraan dan perbaikan Aceh. Itu harus dipahami dan dikaji serius. Yang kedua, persoalan ekonomi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Hanya contoh, huronyo di Aceh tanyo harus tatepe bahwa sumber APB Aceh kan dari utamaji kan dari pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh. Ino yang paling le sumber untuk anggaran di Aceh adalah dari pertambangan. Nyan pertambangan uranyo dengan regulasi dan undang-undang yang lemah menjadi hasil terbanyak di Aceh. Peng di Aceh. Pada ide na masalah. Uronyo DPR eksekutif belum mampu melahirkan undang-undang pertambangan mineral non migas yang menguntungkan Aceh dan rakyat Aceh. Paling uronyo na sumber dari pertambangannya, agi pertambangan batu bara, sumbernya cuma dari royalti dan CSR. CSR yang sedikit itu kemana? Royalti sekian persen itu kemana? Tetapi hana regulasi-regulasi kanun-kanun yang menyangkut dengan pertambangan non migas yang menguntungkan Aceh. Kena libut urang Aceh po bumo po nanggro ya cok barang gedanyo ijo royalti BO ada gedanyo, tetapi yang menguntungkan kena rakyat paken hana kanun yang menguntungkan rakyat dan tidak merugikan investor. Ini siapa? Ini tugas, termasuk tugas DPR. Cihitung dekna penghasilan produksi batubara yang na semacam di MIFA. Uranyo yang kabaru get kanun migas, walaupun hana da periksa be. Tetapi uranyo menteng pertambangan minyak ilegal. Yang hinan hana kanun yang betul-betul mengantungkan menguntung pengusaha Aceh dan rakyat Aceh sehingga saya mengandung tengkulak-tengkulak. Ini tugas legislatif. Pulang ke hadapan berhadapan dengan blok andaman walaupun yang kebo Aceh, tetapi itu yang uronyo andaman satu beren PD dengan potensi gas yang luar biasa. Kiban kanun gas yang menguntungkan rakyat Aceh. Nyan hana nit pe luar biasa sejahtera rakyat Aceh, tetapi menyohana kekuatan lewat kekuasaan politik, akhirnya urang Aceh nyoru golok ngere ekonomi. Nyan contoh sobrik kanun nyan yang betul-betul serius dan be digoda oleh tawaran-tawaran investor yang merugikan Aceh. Nyo yang pelik dan tetro gede dia udah depu
hideh na komisi-komisi ibagi komisi ya, komisi membidangi nyonya hana membidangi je. Dan lehal yang atranyan kadang-kadang hana mungkin tabahaya rakyat hai medinge pi, tetapi harus tepu untuk kepentingan rakyat menyangkut dengan syariat agama. Coba lihat sekarang agamanya hansip dengan bak tungku urusan daya. Tanya golong berhasil tepu syariat pendidikan, golong berhasil memperkuat pilar-pilar syariat, kebijakan-kebijakan anggaran tidak memperkuat aturan, kebijakan-kebijakan kanun tidak memperkuat nilai syariat. Jadi bayangkan apabila tanya tepi syariat pendidikan anemit ijak SD SMP hinan itu mai akidah, itu mai akhlak, itu mai ilmu perlein, beruntung semua umat karena hanya dijangkau lidayah mandu. Itu kebijakan siapa? Maka hal-hal nyoke yang perlu demikian. Tanya hana pernah dalam kebijakan Aceh dengan regulasi syariat mereka melakukan kajian mana yang jadi pilar-pilar syariat di Aceh untuk diperkuat, diperkuat dengan kebijakan, diperkuat dengan penganggaran. Hal-hal nyoke hal yang pendek sehingga beruntung urang Aceh wate gejak pak pendidikan yang nadi Aceh. Maka hal-hal nyoke semacamnya letak bidang yang tanya perlu ada depa ya politisi-politisi yang perlu belajar ke sana yang baik teruk gedih lagi patung dengan bahaya menanglah kira-kira. Jadinya misinya misi teruk gedih mupum kuroi keput dah pegah lubeh-lubeh tak ino teruk gedih aduh ngempukir dia saja lah ulet yang ana ada yang duduk tergoda dia. Insyaallah manusia-manusia cerdas punya pengetahuan teruk gedih na kapasitas di sana akan lebih tahu lagi, belajar lagi dan lulung pegas habis babina hansip ngan mufum semubut teruk gedih belajar lagi tentang mau kilafi. Kita harus hadir untuk memperbaiki demi kepentingan umat rakyat semuanya, negeri dan masa depan bangsa.